Halo Lur, masih ketemu lagi bersama saya Om Gendut dan ibu saya. Dan hari ini di Pasar Semen sedang pon ya. Saya dan ibu akan membuat video vlog ngepon part 2. Yang part 1 dulu kemarin udah ya. Oke, sudah siap akan, Bu? Ya, saya masih di kantongan, Mas. Oke, Lur. Bagaimana suasana pon pada pagi hari ini? Yuk kita review jalan-jalan ke pon bersama Sibo. Ya, Lur, diawali dari nganter Sibo beli greh yang mau dimasak. Ladu greh, makanan favorit saya. Mau dibikinin Simbo lado greh. Ya, demikian suasana pon di Pasar Semen ya Lur. Ngepon part 2 ini. Kalau yang part 1 dulu sudah saya vlogkan juga 3 bulan yang lalu. Ini dulu bekas pasar Wedhus ya, Lur, pasar Rewang. Sibo akan beli lombok. Nah, di sini tempat beli lombok. Lombok berapa, Mbak? Sini lombok 5.000 segitu loh. Lombok 5.000 banyak banget. Ini nampak penjual tempe ala kakak di sana Lur, cuman nanti kebagiannya nggak tahu itu. Rp5.000 lombok banyak banget Lur. Lur, season kali ini, nah ini toko bubur ayam
bubur ngadil. Yang uyah garam perosok di sini. Ini timur pasar semen ya lur. Timur pasar semen. Nah, kita bersama Simbo akan lewati timur pasar semen. Mundi. Oh ya boleh. Nah, ini tempelak katak. Tempelak katak. Ya. Saya bersama Simbo beli tempe ala katak lor. Season ngepon kedua ini kita bersama Simbo. Suasana timur pasar semen. Timur pasar semen. Ini rumah siapa nih? Sore-sore rumahnya Kang Yati. Yang mau tempe ala katak, lokasinya ada di timur pasar Semen. Timur pasar Semen ya lur, yang mau tempe ala katak di dalam juga ada. Yang rindu tempe ala katak. Sudah mbak. Nah di sini kita akan mencari benih lombok loh, benih lombok. Mana mbak? Lombok apa nih bu? Lombok rawit nih ki, lombok rawit kantong. Kurang apa? Gak deh. Ayo. Ayo. Ini dia anu ya, Pe. Ini nopo rawit. Saya rawit nih. Sepuluh mata asal. Sepuluh ke? Sepuluh. Eh bu, ini sepuluh. Ini rasa ramangan yang lor. Pun ini mau. Ini. Boleh kabeh. 10.000. Inilah asiknya ngepon lur. 20.000 dinyang 10.000 di aja. Lombok.
Yang aneh keren lho. Ini burung gagotok lho. Iya. Lah, dari dulu bakso. Bakso. Timur Pasar Semen lho. Ini rumah Mbak Esti. Timur Pasar Semen ya. Timur Pasar Semen naik ke atas. Dar tempe lur. Enak. Di sini ada juga lo tempe ala kadang. Ya, si Mbok ketemu CS-nya. Kita ikuti si Mbok kemana dia akan berjalan. D, J, G, G. Oh, enten lo. Oh, enten. Di sinten. Oh, gue diapet. Ya, mungkin kalau anu. Ya, bro, deh. Ya. Ya, ya. Simbok saya tadi kemana ya? Saya kehilangan jejak simbok. Aduh, ini kacau ini. Simbok kemana ini? Saya ditinggalkan oleh si Mbok lur, hilang jejak saya. Nah, ini suasana dalam pesagram Pasar Semen. Kemana kah si Mbok tadi ya? Hilang jejak. Dulur si Gal Simbo ini kemana nih Simbo? Kita otw pulang saja. Sini saya masuk ke dalam. Mana sih lo? Saya hilang di pasar sendiri, tersesat di pasar. Celengan. Masih ada macam-macam teko lho. Teko tanah. Penggilingan bakso. Baik ya. Mas Bayu kan? Iya. Lah kenapa? Mesin jam. Pesan jam Pak De. Oh. Pak Wiwin. Oh, geng.
Oh, ini ketemu Mbak Wiwin lur. Mbak Wiwin ini konsumen jamu Pak D. Kok gak tentang anu gih? Gak tentang. Amat Mbak lur. Iya gih. Nah, ini ketemu Mbak Wiwin lur, konsumen jamu Pak D. Sampai ala kata sini misalnya ketemu Mbak Wiwin ya, cuma tahu wajahnya ya, belum pernah ketemu konsumen jamu Pak D lama sekali. Nah, lur, pagi hari ini sangat ngeponnya ngepon sendiri jadinya. Karena saya kehilangan jejak simbok. Bagaimana kalau kita pulang? Takut diculik janda. Yuk, kita pulang. Turun ke Pasar Semen. Utara apa selatan Pasar Semen rumah saya lor. Ora takal tinggal dia. Sepasatiamu. Ini tempat beli makanan kecil-kecil. Ya. Tahu bakso ada juga. Mau beli ayam. Alur ini sangat legendaris sekali, ini selepannya Bang Soleh dulu ya. Soleh, terus Bang siapa lepas Harip. Ya lur, karena saya kehilangan jejak simbok, saya akan pulang ini. Mungkin cukup. Sekian dan terima kasih untuk vlog kali ini, mudah-mudahan mengobati kerinduan kalian lho. Ini preman-preman ya, bercanda. Dulunya ini sering kumpul-kumpul ini. Penggilingan daging sapi. Ya lur, untuk dulur-dulur semua yang melintas Pasar Semen, yang mau mampir rumah saya mungkin akan lama di rumah ini lur. Rumah saya di sini tuh. Rumah saya yang set warna hijau ya. Atau kita mampir ke rumah saya dulu. Nah, sini. Ini rumah Bang Koplo. Dari Rusonya Semen, ini. Dia mau kemana itu? Lur, demikianlah vlog saya pada pagi hari ini ngepon part 2. Durasi cuma sedikit ya lur, durasinya. Saya sudah kehilangan jejak simbok, makanya panik langsung pulang. Nah, saya persilahkan yang lewat Pasar Semen untuk dulur-dulur subscriberku mampir ya lur. Nah, saya stand di luar nih, lambaikan tangan, langsung mampir. Rumah saya open buat kalian semuanya ya, jangan lupa mampir. Bo, di mana ya lur, itu terdengar suaranya sih bo. Mbak kehilangan jejak. Ketok apa? Halo. Boten. Halo, ini sibuk belanja tadi saya ditinggal itu. Ah. Ngopi, Lur. Ya. Setelah tadi ngepon, simbok melimpekkan saya. Melimpekkan. Nah, ini saya review nih, si Mbok nih hari ini belanja apa aja. Apa aja, Mbok?
Besean. Mana besek? Grebesek lur ya. Grebesek masih dibungkus. Tuku lombok 5.000 untuk sak kresek. Nah, luar biasa lur. Lombok kalau di kampung ini 5.000 dapat segini lho. Sama sini. Ada mie. Nah, ada mie. Ini mau buat bikin bakso. Ada sawi. Ada sawi. Pira ini, Mbah? Berapa ini, Mbah? 3.000. 3.000. Ada tahu pong. Tahu pong. Buat itu bikin bakso. Berapa ini, Mbah? 2.000. 2.000, lur. Di sini 2.000 dapat banyak. Kalau di Jakarta dapat plastiknya aja. Nah, tidak lupa beli keripik buat ngeteh. Buat ngeteh nih, keripik buat ngeteh ya. Buat ngeteh. Nah, tidak lupa juga tempe ala katak, lur. Nah, ini. Tempe ala katak. Waduh, enak banget. Buka, Mbah. Ala katak, Mbah. Mbah Simbo. Tempe ala katak campur bakminya. Saya akan coba tempe ala katak itu seperti apa rasanya. Enak lho. Saya ngepengen gak? Untuk belanja hari ini total habis berapa, Mbok? Rp75.000 buat makan seminggu lho. Gak cukup kalau di kampung. Kalau di Jakarta gak cukup. Yang masih di Jakarta, yuk pulang ke kampung aja. Lur, apa ya? Bingung saya mau ngomong. Minum saya kopi. Sampai di sini aja vlog ngepon pada pagi hari ini, masih bersama saya Om Gendut dan simbok saya. Ya, mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan bagi teman-teman bagi teman-teman yang di perantauan yang dulu mempunyai kenang-kenangan ngepon ya. Mempunyai kenang-kenangan ngepon. Ya, di sini di kampung itu memang sangat murah sekali. Mau belanja apa-apa ya murah ya, Mbak ya. Murah. Murah. Di sini belanja punya duit 50.000 udah makan 3 hari. Ya, akhir perjumpaan di sini kita bersama saya Om Gendut dan simbok saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Acur hatiku, remuk tresnaku, loro rasane yen tak rasake, kudu semen tapi saksini seliramu teko meninggalke yen pancen wis nasibku pisahan karo seliramu wis tak lilake lungamu meninggalke aku.